Halo guys, kembali channel Dorete di sini. Jadi hari ini aku bakal mereview Toyota Vios tahun 2002 ya guys. Jadi langsung aja kita lihat mobilnya. Oke, mobilnya dia seperti ini ya guys. Walaupun dia lampunya belum 3D, tapi ini tekstur lampunya udah cukup bening. Ini tuh depannya tuh kayak Vios tahun 2006, tapi ini ditulisnya tahun 2002. Aku juga rada bingung deh. Untuk 3D modelingnya sebenarnya ini mobil udah oke sih guys. Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 5. Oke, walaupun ini transmisi yang manual, tapi akselerasinya kalian nggak bisa raguin sama sekali sih guys, si Vios tahun 2002 ini. Akselerasi yang diberikan ternyata ini udah lumayan banget ya guys. Jadi kalian nggak bakal berasa lemot-lemot banget lah ya kalau pakai mobil ini. Ini dia manualnya juga 5 speed ya. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau dulu tuh mobil ini tuh bintang iklannya tuh si Britney ya guys. Nih aku bisa tunjukin ke kalian tuh. Jadi dulu ini bintang iklannya tuh orang luar negeri ya guys, si Vios ini. Iya, begitu 170 ke atas dia sudah mulai berat ya guys. Untuk top speednya ini dia di 180 plus. Rem mobil ini juga cukup pakem ya guys. Dan untuk handlingnya dia seperti ini. Di kecepatan tinggi mobil ini aman aja sih guys handlingnya si Vios ini. Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 5 ya guys. Sayang banget sih guys, ini radius putarnya ternyata besar sekali di mobil. Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 2,5 ya guys. Iya, ini ada aksesoris kardus, ini entah buat apa, aku juga kurang paham. Aksesorisnya ini lumayan lah ya. Oke, mobil ini ternyata ditanjakan juga kecepatannya dia lumayan tinggi. Ini di 47 km/jam. Sebenarnya bukan lumayan lagi sih, tapi udah sangat tinggi sih kecepatannya buat sedan 1500cc kayak gini. Dan oke, ini bisa dipakai buat stop and go ya. Oke guys, apakah si Toyota Vios ini worth it dibeli? Menurut aku sih ya, mobil ini worth it banget ya guys buat kalian beli. Ini mobil sangat cocok buat dipakai buat role play. Buat ngebut tipis-tipis juga masih bisa ya ini mobil. Apalagi ini di bawah 100 juta udah oke banget sih menurut aku. Kekurangannya itu cuman ada di radius putarnya aja sih guys, yang dia ini cukup besar. Mungkin segitu dulu aja tuh video hari ini. Jadi jangan lupa tombol like, comment, share, tentunya subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.